Halo guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di Satukna Studio. Desain kali ini berukuran 5x7 meter dengan mezanin yang mewadahi 2 kamar tidur. Mari kita mulai bahas dari eksteriornya dulu yuk. Fasad rumah ini menggunakan conwood setinggi 3,5 meter dengan lebar 1,5 meter. Dan dinding rumah di bagian eksterior dominan di finishing warna abu-abu gelap. Untuk pintu rumahnya memiliki tinggi 2,2 meter dan bukaan 90 cm dengan dua jendela di kiri dan kanan. Kusen menggunakan material aluminium dengan finishing putih dan warna hitam. Total ketinggian rumah sampai mezanin 5,5 meter dengan tinggi atap 3 meter. Untuk di area mezaninnya juga terdapat jendela untuk sirkulasi di kamar tidur. Nah, kalian lihat di atas pintu ada sedikit bukaan kecil untuk tambahan pencahayaan alami rumah. Tadi lupa aku kasih tahu tinggi teras 30 cm dan anak tangga 15 cm. Ini adalah bagian samping dari atapnya, didak dengan ketinggian 3,4 meter. Di samping mezanin juga diberikan jendela untuk sirkulasi saat akses menuju kamar. Dengan jendela siku dan jendela yang bisa dibuka dengan ukuran 70x1,4. Sekarang kita lihat set plan rumahnya. Makasih yang udah nonton desain eksteriornya. Setelah ini kita akan jalan-jalan masuk melihat interior dari rumah ini. Buat kalian yang suka dengan konten ini bisa bantu share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Nah, sekarang kita menuju teras rumah dan melihat interiornya. Area ruang tamu berukuran 2,5x2,2 meter. Di sini dibuat sangat sederhana, namun tidak terlalu membosankan untuk dilihat. Dengan aksen kayu sebagai material utama pada area ruang tamu. Dinding di finishing dengan warna putih. Dengan hiasan dinding, kalian bisa gunakan sesuai selera kalian hiasan fotonya. Dan terdapat rak di bagian depan sofa. Dan di sini lantainya menggunakan keramik berukuran 50x50, keramik biasa berwarna putih. Dan ada karpet juga di sini yang menyesuaikan dengan warna kayu. Warna karpetnya warna krim. Setelah dari area ruang tamu, kalian akan melihat area meja makan. Area meja makan berukuran 2,5x2,5 meter. Lalu di depannya ada kamar yang pertama berukuran 2,3x2,5 meter. Dapur berukuran 3,5x2,5 meter dan ada area taman di samping dapur.
kamar mandi berukuran 1,5 x 1,5 meter. Kamar tidur kedua berukuran 3 x 2 meter. Kamar tidur ketiga berukuran sama, 3 x 2 meter.